Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak tahu harus mulai dari mana kita kuliah filsafat ini. Dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dari 7 orang yang hadir pagi ini mahasiswa semua. Insyaallah. Ya. Semester berapa? Ada yang masih semester 2? Ada. Karena ada yang di kampusnya ada enggak mata kuliah filsafat? Entah judulnya apa aja. Ada pasti ya. Sekilas-sekilas. Ya, rapopo, yang penting kan pernah ngerti filsafat. Ada yang belum pernah dapat sama sekali? Enggak ada ya. Karena kemarin saya sama ngisi di itu ada di UI fakultas tertentu, jurusan tertentu enggak ada filsafatnya sama sekali. Logika juga enggak ada. Pokoknya pengantar-pengantar intinya mata kuliahnya langsung dijujuk apa kok. Saya kira enggak. Udah nyala. Enggak apa-apa. Jangan keras-keras nanti kedengaran yang barat. Jadi saya agak enak karena kalau sudah pernah dapat kan minimal kita nyantai lah. Saya enggak harus menjelaskan mulai dari paling dasar. Atau harus mulai dari paling dasar? Enggak. Lebih baik. Oke ya. Bismillah. Soalnya dari sini dulu. Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filsuf muslim atau filsuf barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filsuf muslim gimana, pikirannya para filsuf gimana, tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filsuf yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, yo filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, berarti provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah
metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada banyak, ada Mutohari, ada Mak, ada banyak yang kayak-kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as product, filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku, ini loh metode filsafat, itu enggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi diinget-inget itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar, jadi kamu cuma tak antarkan aja filsafat benerannya nanti. Kayak jam piro mas, lupa. Suwi. Belajar filsafat mabuk kamu. Sengaja, Pak. Sengaja yang mabuk lagi. Iya, kamu enak dengerin aku sih ngomong. Ya, sak nyampe-nyampe. Kalau selesai 2 jam. Ya, minggu-minggu belajar filsafat lagi. Komplek masjid lagi. Saingan sama ATI lagi. Itu saya membaiknya kita, Pak. Kita kasih aja lah. Oke. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya. Pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya, pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang, pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya. Pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos, biologis lah, gampang-gampangannya. Menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos, itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiusitasnya tinggi, religiusitas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina. Sina itu kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Bu, ini kok hujan nggak berhenti-berhenti? Oh, ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok enggak enak ya. Ini kamu enggak pernah ngasih sajen, mesti. Yang bau reksa di sini mesti marah. Jawaban mitos. Aku kok enggak enak ya. Jangan-jangan masih mitos. Aku kok sial terus hari ini. Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno,
peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu enggak selalu jelek. Tidak selalu salah. Tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal. Tidak terbuka. Sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Apa Nyai Roro Kidul itu? Kalau kamu kan takut, ke sana pakai baju hijau aja kamu kan takut. Hati-hati di sana pakai baju hijau, kamu akan diambil oleh Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Buktinya kamu tidak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Masuk sih gitu. Kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang teritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang ternyata gak ada pak yang pakai baju hijau. Ketika gak pakai baju hijau gak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu gak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan gak jadi gitu. Itu mitis, mitos. Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani gak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Kalau naik motor pakai jaket, kamu akan kecelakaan. Ada, itu mitis. Lalu kayak gitu mitis. Jadi, awalnya lahir filsafat, kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca. Catatan pertama, kalau kamu masih belum mau, ya gerbang filsafat gak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekelilingmu. Kalau kamu gak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu enggak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya Nyai Roro Kidul. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur. Oh, itu kan. Coba perhatikan debatnya dua orang itu, Eyang Subur sama Adi Bing Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar, tapi kalau kalian cermati banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya, yang tidak pas masuk cara berpikir kayak gitu, itu banyak. Cuma karena kalian mungkin nggak jeli aja, karena selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham, itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu, ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda, itu seolah-olah biasa, tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin
wah ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita ada HTI, di sini ada filsafat. Oh itu luar biasa, ya kan? Tapi mungkin selama ini ala biasa aja, pak, diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak hal luar biasa di sekelilingmu. Sebenarnya rasa ingin tahu curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Apa bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh. Sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya dianggap, disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa? Itu apa? Ini kok begini? Itu anak kecil. Tapi begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya, sudah lah memang biasanya kayak gitu, gak usah ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji, kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu. Ayo kamu pernah mikir enggak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu enggak pernah tanya. Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut. Ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halaqoh, yang di sana terus, iya kan? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama, apa? Beda, atau isi sama, nama beda, macam-macam. Cuma kalian enggak pernah tanya. Enggak pernah wonder, enggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok yang subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain enggak jadi luar biasa? Sebenarnya yang model yang subur kan banyak. Mana, kenapa kemarin kok waktu Ki Joko Bodo kamu enggak komplain? Sementara sekarang yang subur kamu marah-marah. Apa gara-gara istrinya 9? Apa enggak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Di Madura. Tuh. 12 tinggalnya sak rumah. Jadi omahe koyo sekolahan SD gitu, kamar-kamar. 12. Jadi di dalam rumah ramai kayak sekolahan, taman kanak-kanak, anak kecil-kecil buahnya. Tidak ada yang komplain itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu, gimana lo? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya enggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani nyinggung jenggot itu? Itu jelas, ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot, tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang, tuntunan Islam, bahkan menung sedih. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai bade, ada yang pakai, itu biasanya kamu asal aja, sekali-sekali ditanyain. Ya, jadi wonder, gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua kurios. Nah, gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philo, philia, ya, dan sophia.
filia, filo itu cinta, suka, gemar. Sofia itu bijaksana. Oke. Lanjutin ya, nggak perlu diulang ya, yang apa yang baru-baru yang baru-baru datang nanti tanya yang sudah datang, karena yang awal-awal belum begitu penting. Sama-sama kuliah semua kan? Iya. Ya, saya lanjutkan lagi. Aku enteng nih mahasiswa, karena kemarin saya ada pengajian isinya kayak gini, pelatihan filsafat di sini, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang simba-simba. Stres aku, ini simba-simba diajari filsafat itu terus. Mahasiswa semua kan enak ngomongnya rada lancar. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua kurios, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa, orang Jawa itu kan ada benar, ada pener. Pener itu pas. Bener itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil bu, kribu. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam-hitam sini. Itu bener. Kamu ya, kamu bilang hitam itu bener, tapi enggak bener. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil gendut-gendut, mbok aku ditolongin. Ah, bener kan, saya ngomong gendut itu bener, ngomong kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa enggak bener, enggak pas, enggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang, itu bijaksana. Dan itu enggak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diem aja, begitu ditembak orang kamu nesu. Ya kan? Karena kamu enggak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu diem aja, sekarang ditembak orang kamu waktunya, tapi waktunya kamu harus diem. Iya. Waktunya kamu harus diem, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang kok kamu ngeyel. Salahmu dewe kemarin diem aja. Kamu gak bijaksana. Harus pas waktunya belajar kamu males. Waktunya males kamu aneh-aneh. Ingin belajar filsafat lah, ingin belajar. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau enggak percaya kamu dengerin aja debat-debat di TV itu, ada JLC, ada debat kandidat, ada apa, dengerin argumennya semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Ibing Slamet sama Eyang Subur itu kalau kamu cermati argumennya ya podo-podo masuk-masuk akal aja dua-duanya.
Tapi tinggal kamu lihat mana yang porsional, mana yang proporsional, mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, serius. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat. Oke, tak lanjutin lagi. Oke ya, berarti apa? Tadi saya bilang setiap orang harus berfilsafat, meskipun tidak setiap orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar, hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang tidak asal-asalan. Hidup yang mantap. 90% aktivitas hidup kita, saya tidak yakin kamu serius. Kalau gak percaya, kamu uji sendiri. Satu-satu pertanyakanlah variabel-variabel hidupmu, pas apa enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa tafsir hadis. Tak tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Saya pokoknya pengin bisnis, Pak. Pengin berjuang, Pak. Pengin apa, Pak? Loh, kok kemarin kamu milih jurusan TH itu terus argumennya apa? Pengin wira swasta, pengin bisnis tapi terus ngambil jurusan TH. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis? Apa kamu? Loh iya, harus dipikir serius. Kadang-kadang kamu kan nasar kan? Ayo wes, kamu jadi. Saya sering tanya gini kalau sama teman-teman di kelas pas ngajarin. Masih muslim gak? Masih. Seandainya ada orang tanya padamu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabanmu apa? Islam itu kan agama yang bagus, Pak, baik. Lah yo bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba jejer orang yang non muslim terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab enggak? Dulu kamu Islamnya memang manut bapak, bapak ibumu muslim. Sehingga otomatis kamu muslim. Tapi sekarang kan kamu enggak bisa argumennya otomatis-otomatis itu. Yo, bapakku Islam memang. Kalau yang banyak temanmu tidak apa-apa, tapi yang banyak non-muslim kamu pontang-panting dikejar. Islam itu agama yang baik. Baiknya di mana? Agama Islam itu damai. Katanya siapa? Kamu harus punya defense, punya. Cuma karena selama ini kita nggak serius. Siapa di sini yang ngaku NU? Atau yang ngaku Muhammadiyah? Kalian ngerti benar nggak NU itu apa, Muhammadiyah itu apa? Saya enggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat, saya ikut ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Pengen ngerti aja filsafat, apa daripada iseng lah, Pak. Kok kedengarannya aneh aja ada kok filsafat itu. Atau rasanya kok, atau jangan-jangan itu. Jadi banyak hal kita lakukan tanpa pertimbangan yang bijaksana. Pertimbangan yang rasional. Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa, semua orang berlomba-lomba ke situ. Tanpa dia mikir, apa jurusan itu relevan dengan cita-citamu? Relevan untuk hidupmu, tapi jangan mikir begitu. Jadi, filsafat nantang kamu, berani enggak kamu mempertanyakan hidupmu? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim. Apalagi kita percaya bahwa besok ada yaumul hisab, perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan. Kalau kamu gak serius, kamu nanti kalau ditanya malaikat potong-panting. Iya, kalau enggak serius dalam hidupmu susah. Kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa itu harus serius.
menjadi mahasiswa itu harus gimana sih? Apa tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa? Kalau kamu gak bisa jawab, kamu akan ditanya besok oleh malaikat. Kira-kira kalau sampai hari ini hidupmu itu porsi terbesar digunakan untuk apa? Hari ini apa yang lebih banyak, Facebookan atau ngaji? Bukan. Gak apa-apa, minimal kamu jujur. Mana yang lebih banyak kamu gunakan, nongkrong ngobrol apa belajar? Dalam seminggu berapa buku kamu baca? Dalam satu bulan lah, kira-kira kamu bisa enggak ditarget menamatkan satu buku, ngaji kira-kira sak juz, apa sak katamnya sehari sak juz, terus kamu bisa enggak? Seandainya kamu mau mikir, level ini kan mahasiswa semua, religiositasmu zaman kamu aliyah dengan zaman kamu mahasiswa itu naik apa, naik kelas apa malah turun kelas, atau stagnan enggak naik kelas ya pancet wae ning kono. Oke ya, itu refleksi. Makanya agama itu sangat filosofis, nyuruh kamu muhasabah, nyuruh kamu tafakur. Itu kan aktivitas-aktivitas filsafat. Setiap orang harus jadi filosof. Dalam arti apa? Kamu harus tafakur terus, kamu harus muhasabah terus, memperhitungkan. Kira-kira aku gini nih pas apa ya? Aku gitu itu enak apa ya? Seneng apa ya? Itu tugasnya seorang filosof. Meskipun kamu gak harus jadi ahli filsafat, kamu gak harus ngerti ini pikirannya filosof barat, namanya Descartes, dia bilang gini, pikirannya gak harus itu. Mahasiswa filsafat wajib. Tapi kalau kamu yang bukan mahasiswa filsafat gak harus. Meskipun kalau kamu menguasai luar biasa, gak apa-apa. Karena filsafat itu disiplin yang bagi saya elit. Rasanya kan elit kalau kamu ngerti filsafat itu rada iso gaya. Iya, seolah-olah gitu padahal kok ya ngono. Oke. Berfilsafat berarti catatan saya yang pertama mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan. Kuncinya ada pada yang relevan itu. Keyword utamanya. Kamu cari ilmu, ya carilah yang relevan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk agamamu, untuk keluargamu. Cari yang relevan. Jangan buang-buang waktumu untuk hal yang tidak ada relevansinya sama sekali untuk hidupmu. Facebook penting, SMS-an penting. Tapi coba kamu hitung postingmu di Facebook dan SMS-SMS-mu yang relevan dan fungsional untuk hidupmu berapa persen? Ya kan? Karena saya lihat postingan yang Facebook di sini yang mau sedang galau nih titik-titik. Iya. Kadang-kadang makan pakai kerupuk aja kamu foto besar-besar kamu posting semua menu siang ini. Iya. Kurang gawean kan kata-kata kamu, alah kamu ngapain aja di foto, di upload di Facebook yuk. Coba cari yang relevan aja biar waktumu gak sia-sia. Cari yang pas. Say hello, nyambung silaturahmi ya oke, tapi yang aneh-aneh ngapain sih, terus tujuannya apa? Kadang-kadang karena SMS, ngomong, postingan, tulisan begitu lepas dari kamu, kalau bahasa filsafatnya, outernya sudah mati. Outer sudah mati itu kamu gak bisa ngontrol pemahamannya orang terhadap postinganmu. Kamu maunya baik, orang bisa menanggapinya jelek. Kamu SMS jam 12 malam, tujuannya peduli temenmu, saya kan temennya, saya setia tak cek, kamu sudah tidur belum jam 12 malam. Kamu maunya peduli, tapi yang nanggapi bisa jadi marah-marah. Jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur SMS. Terus bangun, SMS kayak gini aja bangunin orang tidur. Kamu maunya peduli, tapi yang baca jadinya marah-marah. Maka hati-hati cari hal yang wajib, yang bijaksana, tapi yang
relevan. Bantu orang itu bagus, tapi jangan konyol. Konyol itu dalam konteks relevan tadi. Kalau kamu juga tidak punya uang, ya jangan sok ngutangin orang. Nanti kamu sendiri jadinya utang. Itu yang disebut tidak bijaksana. Kapan harus ngutangin, kapan juga jangan ngutangin. Tapi kalau memang uangnya banyak, bisa ngutangin temennya, ya jangan didelik-delikin duitnya. Ya diutangin lah, kasihan temennya. Itu bijaksana. Yang kedua, filosof itu menguji hidup. Nyambung sama yang terakhir, refleksi tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan. Jadi ini saya pinginnya agak kalian revisi yang kemarin merasa bahwa filsafat itu barang langit. Seolah-olah filsafat itu isinya teori-teori bahas teologi, metafisika, langit, kira-kira alam ini bahannya apa ya, sumbernya apa ya. Ada filosof yang berpikir tentang itu memang. Tapi apakah yang gitu-gitu relevan sama hidupmu, kamu yang baik. Kamu boleh ngerti Plato, boleh ngerti Aristoteles, boleh ngerti Iqbal, boleh ngerti Ibn Rushd, tidak apa-apa. Tapi pilahlah yang relevan untuk hidupmu, kecuali kamu mahasiswa filsafat atau ingin jadi ahli filsafat. Kalau enggak harus kamu cerna semua. Karena setiap filosof itu dia menjawab persoalan zamannya sendiri. Batengah itu corak teologisnya kuat. Ketika dia teologis, maka pembahasan tentang Tuhan luar biasa. Pembahasan tentang manusia dan realitas jadi minimal di abad tengah. Coba kalian baca, nanti mungkin yang di filsafat Islam kan isinya Ibn Rushd, Al-Kindi, Mutahhari dan kawan, itu kan bahasanya ke langit semua. Tidak salah mereka, di konteks zamannya mereka memang urusannya langit. Besok kita bisa lihat Tuhan apa enggak? Tuhan itu janjinya kayak di mana? Besok itu ketika dibangkitkan, kita itu jasadnya saja apa jasad sama roh, apa rohnya saja? Oh, itu debat mereka. Abad tengah. Ada yang bilang yang dibangkitkan dua-duanya, jasad sama roh. Enggak bisa. Jasadnya kan sudah hancur di tanah. Loh, enggak, nanti sama Allah dikasih jasad baru loh. Oh, enggak adil. Dulu yang berdosa jasad lama, kok sekarang jasad baru yang disiksa? Enggak bisa. Loh, enggak adil gimana? Emangnya disiksa itu jasadnya? Jasad apa rohnya? Ada yang bilang, ya rohnya loh. Sakit itu kan roh, enggak urusan jasad. Kalau rohmu hilang, jasadmu dipukuli kayak apapun enggak terasa. Oh, itu filsafat klasik abadnya. Allah itu kayak gimana? Tuhan itu kayak gimana? Ibn Rushd itu nulis kitab tebel segini. Saya lupa judulnya. Hampir setengah bab dari kitab itu membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalian percayalah Tuhan itu maha kuasa. Tapi nanti dalam kasus tertentu banyak kontradiksi. Misalnya, bisa enggak Tuhan itu, contoh kasarnya gitu yang dibahas oleh Ibn Rushd. Contoh kasarannya agak lucu. Bisa enggak Tuhan menciptakan benang ruwet yang saking ruwetnya Tuhan sendiri enggak bisa ngurai? Oh, itu dibahas oleh Ibn Rushd. Kalau kamu kan ngapain bahas gitu-gitu waktu. Tapi dibahas karena memang zamannya kayak gitu. Gitu loh. Membahas pengetahuan eksperensial untuk Tuhan. Kan banyak pengetahuan yang hanya diketahui orang yang ngalami langsung. Yang enggak ngalami enggak bisa. Misalnya pengetahuan tentang rasa mules kalau pagi. Hanya yang pernah mules yang ngerti. Kamu jelaskan detail pun mules itu. Kalau perut rasanya seperti dia, susah. Kamu jelaskan orang enggak akan paham. Yang paham kalau yang sudah merasakan mules. Oh, kayak gini yang mules itu paham. Tapi kalau kamu sangkutkan dengan Allah, Allah itu kan alim, dia tahu segala sesuatu. Kalau kamu tanya terus, Allah tahu enggak rasa mules? Itu kan pengetahuan eksperensial, pengetahuan yang hanya diketahui kalau dialami langsung. Kalau kamu bilang tahu, berarti Allah kena mules. Kalau kamu bilang enggak tahu, masa Allah enggak tahu? Katanya Allah tahu segalanya. Kontradiksi-kontradiksi kayak gitu, tanyakanlah nanti di filsafat Islam. Cuma itu memang zamannya kayak gitu. Kalau kamu hari ini masih membahas itu, ya bingung kamu kan.
ngapain buang-buang waktu bahas itu. Sekarang itu yang dibahas urusan demokrasi, urusan kan gitu kamu, temamu hari ini, karena memang zamanmu itu enggak apa-apa. Maka kamu harus refleksi sendiri. Ahli filsafat yang luar biasa itu kadang-kadang terasa melangit karena dia tidak filosof. Tidak filosof itu dia tidak bisa memproduksi ide sendiri sesuai konteks zamannya. Maka banyak dosen filsafat, orang yang pinter filsafat, kamu memahaminya pontang-panting harus mungkin sambil pening, sambil mengkerut, sambil stres, sambil itu. Karena apa? Pikiran-pikirannya gak nyambung sama hidupmu. Ide-idenya ide-ide yang gak relevan sama realitas sekarang. Kamu bahas Plato tentang arhi, inti alam, kamu mesti pontang-panting. Apa bisa intinya alam itu apa, kan kamu bingung. Tapi zaman Yunani dibahas inti alam. Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang empat unsur, ada yang bilang macam-macam. Zaman itu. Jadi kalau hari ini kamu bahas itu, diketawain orang. Karena zamannya sudah berubah. Oke. Berfilsafat, jelasnya di depan, tak lompat aja. Tugas utamanya filsafat ini sebenarnya, kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan tiga hal ini. Yang pertama, clarifying konsep, memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, bikin argumen. Karena di depan teman-teman sudah ada minuman, silahkan diminum. Ya, kalau orang Jawa kan harus dimanggake, jangan-jangan enggak diminum karena enggak dimanggake. Oke. Okay. Yang pertama, clarifying concept. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir, itu semua kan pakai konsep-konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, mungkin definisimu tentang perempuan dengan saya tentang perempuan beda. Setiap orang punya konotasi beda-beda. Jangan sampai kamu ngomong yang gak ngerti maksudnya yang kamu ngomong, konsep yang kamu omongkan. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru senengannya pakai istilah-istilah jos. Hari ini kita harus merubah paradigma demi eksistensi kita sebagai agent of change, yang harus melakukan perubahan secara evolutif demi ngomong-ngomong. Ya kan, ngomongnya bertaburan istilah-istilah. Kalau ditanya satu-satu, kamu mesti langsung ampun-ampun. Paradigma itu apa? Agent of change, agent itu apa? Change itu apa? Ya kan, eksistensi itu apa? Evolusi itu apa? Ya, takoknya siji-siji kamu mesti pening. Jangan pakai istilah rumit kalau kamu nggak ingin pening sendiri. Ya kan, clarifying konsep, perjelas dulu konsepnya. Latihan bikin konsep, latihan memperjelas. Karena kamu hidup di dunia yang sudah terberi, kalau bahasanya Heidegger. Dunia yang sudah, kamu itu orang yang terlempar dalam fakta, kalau bahasa Heidegger faktisitas. Tiba-tiba aja kamu jadi mahasiswa, iya ya. Terus mahasiswa itu apa ya? Itu kamu terlempar dalam fakta-fakta. Dan itu bikin kamu tidak kritis. Seolah-olah ya wis dunia ini ya kayak gini ini, enggak ada masalah. Padahal mungkin banyak sekali masalah. Apalagi yang sifatnya konseptual. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep. Dan bab pertama buku logika itu pasti definisi. Karena memang nyawanya di situ. Jangan sampai kamu ngomong enggak ngerti definisi yang kamu omongkan. Nah, itu enggak gampang, ada teorinya. Jangan ngawur. Coba latihan. Misalnya definisikanlah yang paling simpel aja. Kursi. Kursi itu apa kalau menurut kamu?
tempat untuk duduk apa pasti kursi? Ayo, kursi adalah apa wis yang kamu anggap gampang itu didefinisikan? Bantal adalah apa? Alat tidur. Iyalah alat, antara ilmu soal alat tidur. Penting kan, penting kita. Anda penting juga, nggak pakai bantal. Bantal adalah sesuatu yang apa? Sandaran kepala. Itu kalau saya mau rewel tetap salah kafe. Emangnya bantal selalu sandarannya kepala? Ya kan, sopir itu enggak pakai kepala, bantal itu buat entah. Ya kan? Oh, susah. Tidak selalu buat tidur juga, tidak selalu. Nah, kalau mau rewel, makanya biasanya filosofi itu menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus jelas, karena memang misinya adalah memperjelas konsep. Ya kalau konsepnya sudah jelas, dia tidak akan rewel. Tapi kalau konsepnya tidak jelas, pasti dia rewel. Apa demokrasi? Apa khilafah? Apa? Itu kamu harus jelas dulu. Kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya. Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris, tidak kritis. Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana, mesti keliru. Kalau milikku mesti bagus, mesti ngono. Jadi yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek sebelum kritis. Harus dikritis itu, diperjelas dulu konsepnya. Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, janjane podo wae. Dan kamu tawuran gara-gara itu. Apalagi kalau kamu di level kedua, kritis. Meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya gawat. Karena memang iya. Sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Itu kan sadis sekali kan dosennya kalau mahasiswa yang disuruh kritis itu. Jadi, kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Itu kritis. Kritis tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Kadang-kadang ada sesuatu itu benar dan baik, tapi tidak pas. Kayak tadi loh, kamu punya teman gendut, terus tiap hari kamu panggil, gendut, gendut, sini gendut, aku tolong beliin. Benar yang kamu omongkan, tapi tidak pas. Itu perlu kamu kritisi. Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B. Ini konteksnya ngomong tentang apa. Kalau kamu jawabnya kayak gitu, sudah di luar konteks, itu kritis. Karena banyak orang yang sebenarnya cuma beda sudut pandang terus jadi tawuran. Itu yang kamu harus letakkan secara kritis. B ini warnanya dominan putihnya apa dominan hitamnya? Putihnya. Karena kamu lihatnya dari sana. Kalau bagi saya dominan hitamnya. Karena saya lihat dari sini. Ya kan? Jadi cuma beda sudut pandang. Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini. Dan sering-sering masalah itu kayak gini dan kita tawuran gara-gara ini. Kamu ngeyel saya, Pak, lihat dengan mata kepala sendiri banyak putihnya. Terus aku ngayal, loh saya juga dengan mata kepala itu sendiri. Banyak hitamnya. Jadi yang satu enggak mau disebut bohong. Loh, saya juga enggak bohong, saya lihat sendiri. Saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tawuran gara-gara ini. Oh banyak masalah yang gara-gara itu. Terus tawuran. Macam-macam. Bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa peristiwa. Yang cuma beda sudut pandang. Maka kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat yang sampai berkeringat, sampai eyel-eyelan itu, coba dicermati lagi. Jangan-jangan kamu sama temanmu gak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut.